Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi Daud alaihi salam jauh dari kemaksiatan. Seperti yang sudah disebutkan, Nabi Daud alaihi salam gemar mengikuti kajian bersama Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihissalam hidup di kota Bethlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihissalam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Syamiun, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syamiun segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakaknya, Syamiun melihatnya. Syamiun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud alaihissalam adalah orangnya. Jadilah Syamiun mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syamiun mengangkat Nabi Daud alaihissalam jadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin terdengar remeh ya, tapi memang begitulah kejadiannya. Nabi Daud alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap. Sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang, karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya semakin terdesak. Nabi Daud alaihissalam melihat itu, akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil, sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud alaihissalam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Surat Shod ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras sebagai batu. Nabi Daud alaihissalam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud alaihissalam diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Selanjutnya Nabi Daud juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan dua tangannya. Padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara berurutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kibrit. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surat Al-Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105 dan surat Sabah ayat 10. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Jamir. Jamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur, yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian atau Mazmur yang didendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuat Nabi Daud memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya, Nabi Daud alaihissalam merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana, dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Hadis riwayat Bukhari. Populernya puasa Daud alaihissalam yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud alaihissalam dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah ialah salat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari lalu berbuka satu hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud alaihissalam. Penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud alaihissalam ditemukan di Kirbet Kiryapa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud alaihissalam yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah dua bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Dalam Alkitab, kota kuno tersebut dinamakan kota Sarayim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud alaihissalam, para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Nabi Daud alaihissalam. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu, sebab Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud alaihissalam yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh, mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Lashin tertahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam selanjutnya adalah tambang besi. Ya, Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud alaihissalam bekerja sama dengan anaknya Nabi Sulaiman dalam membuat industri tambang besi, yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu, tepatnya terletak di Yordania bagian selatan. Demikian kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.